Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dimi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam kita harus tetap bersyukur ya pemirsa ya. Alhamdulillah banget ya, kita masih terus diberi kesehatan ya. Ya, saya ingin menyampaikan ini, semoga teman-teman juga tetap sehat ya, kuat dan tetap semangat. Oke. Tinggal sedikit pemirsa. Selesai semua ya, saya. Jadi selain tubuh kita sehat, pikiran jadi segar ya, kalau aktivitas ya pagi itu ya seneng ya. Dan saya sambil berpikir merencana untuk perencanaan tahun baru itu kemana dan di mana ya. Kalau tahun-tahun kemarin karena pandemi ya, enggak jauh dari pintu. Jadi pintu rumah ya pemirsa ya, paling bakar kegiatannya itu di dalam, maksudnya di
dalam rumah tuh kita bikin takaran ayam. Jadi heboh-heboh di rumah aja terus, seputar rumah, kalau nggak keluar-keluar sama tetangga. Nggak jauh banget, jadi nggak ada yang heboh-heboh banget ya. Nah mungkin tahun ini apa ada apa ya, pembebasan apa masih ketat kayak 2 tahun yang kemarin itu ya pemirsa ya. Jadi saya tuh masih berpikir karena anakku itu 2 tahun walaupun pandemi, rencana bikin acara berpikir di sini tuh nggak terlaksana mulu pemirsa ya. Anakku udah sempet request, pengen banget ya berpikir, katanya bakar-bakarnya di sini, cuma saya mikirnya itu ya tangga itunya tuh masih khawatir ya, ini kan atapnya nggak begitu luas, jadi disangkanya itu anak kan senangnya seneng di atas, padahal mah kan kita mikirin keamanannya ya pemirsa ya. Pokoknya yang penting acara tahun baru itu bentuknya apa, yang penting kita bersyukur saja ya pemirsa ya, walaupun di rumah seadanya kita tetap bersyukur pada sama berkeluarga ya, apa berdoa bersama, makan bersama, itu aja cukup, udah nikmat banget ya. Oke pemirsa, cukup ya, cepet banget tuh pakai jam ember ini ya, menyiram tanamannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan terima kasih banyak sudah mengikuti saya sampai di level ini ya pemirsa. Pokoknya terima kasih banyak ya untuk para subscriberku ya, semuanya yang baik-baik hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.